Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kembali lagi di Rap Distantar. Ya, di video kali ini kita lagi ada di Sentul Nirwana SN. Yo, SN. SN kui. SN yang tidak rame. Kita sekarang ada CC. Bodinya 450 cc, mesinnya 200 cc, 650 R. Hitung-hitungannya begitu ya? Iya, hitung-hitungannya gitu. Oke. Iya, bersama body standar. Iya. Nah, ini perbedaannya ya. Memang beda. Peleknya sama tapi. Sama dong. Scarlett juga. Iyalah. Scarlett MX series. Ini 300 350. 350 bukan Scarlett body scrub. Scarlett MX series. Ini speknya juga beda. Gua 300 425, belakangnya lebih besar. Oh, lebih besar. Ini. Dan ini udah lama ya, Bang? Punya saya? Iya. Lumayan setengah tahun. Ini tangkinya masih besi, ini plastik. Iya. Cakep. Tapi menurut Abang gimana? 450. Saya bagus ini. Bagus. Karena saya juga pengen, Mas. Iya, Mas. Order. Ya udah, kita sekarang mau scrapin ini. Oke. Kalau gua nggak bisa, nanti tolong ya, Bang. Diganti. Tolong di itulah. Iya. Yeah. Saya mau scrapin di sini. Yo, soalnya ini spakbornya katanya terlalu panjang. Terlalu panjang. Bukan spakbor terlalu panjang, arem gua kurang panjang ya. Harusnya pakai arem 66. 66. Mending kita scrapin aja. Gaskan. Gaskan. Kita mau mencoba scrap. Dipantau sama Om Deon, juara 1 Supermoto di Wonogiri. Padahal nggak sengaja itu ya? Nggak sengaja. Kagak, emang lu jago. Posisi berkendara, yo man. Ini posisi berkendaranya lebih tinggi daripada standarnya. Walaupun sebelum ditinggiin, ini motor semenjak ganti body jadi lebih tinggi. Apalagi pas udah ditinggiin gini, guys. Gua ini jinjit. Jinjit. Tinggi gua 174 lah. Karena posisi joknya ini ke tanah dia lebih tinggi. Apalagi ini gua tambahin ya kan. Gua tambahin 6 cm. Depan belakang 6 cm kalau nggak salah sih, belakang 6 cm. Nah, untuk wheelie enak banget karena dia bodinya ramping ya, enak. Nah, kita cobain untuk stopi. Wow, enak enak enak. Gua lupa pasangin ini selang di sini, guys. Jadi dia muncrat-muncrat karena bensinnya banyak tuh. Seharusnya dipasangin selang sih. Kayak KTM dia, guys. Suka muncrat-muncrat kalau bensinnya banyak. Wee.
enak banget betul. Wah, enak banget guys. Kita udah berhasil menyekrepkan. Mantap. Kenapa enggak sampai sini, Mas? Oh, saya enggak bisa, Mas. Hah? Mungkin kalau Anda bisa sampai sini ya. Coba kita pinta rekamin Om Deon. Ayo coba Deon, gue rekamin. Gokil, mantap. Udah videonya sampai sini aja, kita udah mencoba freestyle banget. Kesimpulannya enak, walaupun ditinggiin. Sok depannya sesuai yang gue duga, makanya gue dari dulu kagak pernah pengen ditinggiin, karena kalau dibuat topi dia ada tek gitu tuh, ada mentoknya dikit tek. Ini sekarang kayak gitu, ada mentoknya dikit, tapi nggak masalah sih. Gue emang pengen gue tinggiin biar kelihatan gagah. Apa mungkin karena emang sealnya bocor atau olinya kurang? Bisa jadi, nanti kita setting lagi shock depannya. Dia lebih tinggi ya, lebih enak aja sih menurut gua. Tapi pas di burn outin dia kayak nungging gitu. Nih ada di kayak gini nih. Kalau pas di burn out, jadi rasanya lebih enak. Untuk bodinya enak, dipakainya joknya juga enak. Karena bodinya slim, jadi gampang dikontrol ya guys. Enak. Cuma agak tinggi aja sih, PR buat lu yang di tinggi 160 itu kayaknya agak ketinggian deh. Ini tuh jadi lebih gagah. Wah, ini scrapnya udah sampai segini nih guys tuh. Jalan, biarin aja begini dah biar supermoto abis gitu kan. Cece kayak gini. Oke, videonya sampai sini aja. Ini juga udah mau maghrib, mau santuy-santuy dulu di warung. Kalau suka sama video kayak gini, komen aja guys, kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Revistante. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.
jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.